Salam Satu Jarum, penjahit dari Kalimantan. Pada video ini, teman-teman, saya akan berbagi sedikit lah pengalaman dari saya cara membuat pola baju anak-anak yang umurnya 5 tahun. Nah, nanti di video saya akan kasih tahu caranya, cara pengukuran dan cara memotongnya dan cara rumusnya untuk ukuran-ukuran anak kecil yang umur 5 tahun. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Nah, bajunya seperti inilah nanti. Tapi nanti kita bikin polos aja bajunya. Polos pakai celana, teman-teman. Nah, jadi segini ukurannya, kita ngambil ukuran ini karena ini apa, baju anak saya, jadi saya mau bikin dia baju seperti ini. Nah, tapi warnanya nanti ya terserah lah warnanya. Nanti kita bikin pakai celana. Mudah-mudahan lah nanti teman-teman bisa paham di video yang saya berikan dan sangat bermanfaat bagi semua. Untuk itu kita memakai ini, teman-teman. Kainnya kain Tuyobu ya. Ini kain Tuyobunya 110 cm. Nah, karena kita bikinnya pakai celana, nanti kita ini kita pakai 1 meter 10 cm. Nah, ya langsung aja teman-teman kita lihat videonya bagaimana cara mengukur dan memotong polanya dan berapa nanti ukurannya. Kita lihat nanti. Semoga bermanfaat teman-teman video ini. Terima kasih. Salam Satu Jarum untuk saya, channel Alzain. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe juga channel dan bantu dukung terus channel ini, semoga cepat berkembang karena channel ini channel baru, teman-teman. Ya, siapa tahu nanti cepatlah berkembang dari berkat dukungan teman-teman sehingga saya bisa berbagi tutorial-tutorial yang lainnya untuk teman-teman. Tapi ya maaf sebelumnya kan, apa, kita sama-sama ini apa, saya masih pemula gitu kan, jadi saya berbagi pengalaman yang mana kebiasaan saya saja. Nah, siapa tahu teman-teman bisa mengerti dalam video-video yang saya berikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini ukurannya. Untuk ukuran ini untuk panjangnya 60 cm, untuk lebar bahunya atau pundaknya 30 cm. Panjang tangannya 19, lebar tangannya 12. Ini lebar dadanya 19. Kalau kita bagi 2 atau kita kali 2 jadi 30. Kalau kita kali 4 untuk kelilingnya 19 38. Jadi untuk keliling separuhnya 38. Nah, ini sama seperti itu. Dan 18 lebar separuhnya, ini lebar separuhnya 40 dibagi 2 jadi 20. Ini lingkar tangan, teman-teman, lingkar tangannya 15. Turun dan tangannya kita lihat aja nanti bagaimana caranya. Ya teman-teman, ini kainnya, ini bagi kain. Langsung saja kita lipat 2 untuk membuat pola. Jadi kita lipat 2 seperlunya ukuran lebar dada. Ya, ukuran lebar dada. Kita buat ukuran, teman-teman ya. Kita buat ukuran di sini, kita bikin garis lurus dulu. Ini lebih sedikit lah, sekitar 2 cm di sini, lebih sedikit ya ke bawah. Jadi kita langsung saja ukur panjang badannya yang dari atas sampai bawah lah, sekitar 60 cm.
60 di sini teman-teman, 60. Kita tambahin 2 senti untuk kampung jahitan. Jadi 62. Jadi kita kasih lurus di sini. Turun sekitar untuk anak umur 5 tahun turun sekitar 3,5 cm. Jadi untuk ukuran kerong lehernya kita ambil 6 cm. Samping ke bawah 6 cm. Terus kita ambil ukuran bahunya atau pundaknya teman-teman. Nah, pundaknya sekitar tadi pundaknya 30 cm dibagi 2 menjadi 15. Nah ini teman-teman, kalau untuk anak-anak umur 5 tahun rumusnya turun 15 cm ke bawah untuk kerong lengannya. Terus kita dalam pembagian lebar dadanya. Lebar dadanya tadi kan 19. Nah, kalau dikali 2 menjadi 38 teman-teman. Agar sini tambah sini untuk kamu jahitan. Turun ke bawah 18. Kenapa saya turun ke bawahnya 18 enggak rata dari atas? Karena kita bikin bentuknya kan badannya itu ada bodinya sedikit teman-teman. Langsung saja di bawah ukurannya 20 cm di bawah. Terus kita buat di sini samakan untuk kerong lengan ke lengkukannya, kita buat jadi selebar pundak. Selebar pundak itu tadi 15 ke 30 pundak, jadi bagi 2 jadi 15. Kita lurus aja seperti ini. Lalu kita bikin seperti ini teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Begini teman-teman polanya. Nah sekali lagi teman-teman, nah ini untuk kerung lehernya dari sini ke sini kita ambil 6 cm, dari sini ke sini kita ambil 6 cm. Nah di sini ukuran pundaknya kita ambilkan sesuai dengan ukuran 30 cm dari sini ke sini 30 cm di sininya untuk kampung kita potong nanti di sini untuk jahitan. Nah, jadi tadi pundaknya 30 kita bagi 2 jadi 15 di sini. Nah, untuk ukuran 5 tahun untuk anak-anak ukuran 5 tahun kerok lengannya 15 cm ke bawah. Nah, jadi kita bikin lengkukannya. Terus kita bikin lengkukannya begini, kita ambil dari sini ke sini 15 cm sesuaikan dengan pundak, tapi nggak usah ditambah ininya. Terus di sini lebar dada kita ambil seperti ukuran 38 cm dibagi 2 19 di sini. Nah di sini ukurannya 36, di sini kita bagi 2 menjadi 18 teman-teman. Untuk ukuran bawah kita bagi ini menjadi 40 menjadi 20 cm teman-teman. Nanti di bawah ini kita bikin bundar seperti ini teman-teman. Nah jadi apa, dia dibilang seperti baju Pakistan lah untuk anak-anak teman-teman. Ya, mudah-mudahlah teman-teman mengerti. Nah kita lanjut aja pemotongan teman-teman. Thank you.
langsung saja kita lanjut ke pola belakang teman-teman ya. Nah teman-teman, ini pola belakang kita bikin kain seperti ini. Kita lipat dulu. Yang kita ambil di sini teman-teman, di sini tepi kainnya teman-teman. Langsung saja kita seperti ini. Kita samakan aja. Depan belakang sama. Ambil ukuran. Nah, ini teman-teman perlu tahu ini ukuran untuk anak-anak. Kita ambil dari bahu sini. Teman-teman, ini rumusnya harus tahu. Kalian harus tahu rumusnya seperti ini. Untuk dari bahu sini untuk anak-anak kita ambil sekitar 4 cm lah naik ke atas di sini. Dari sini 5 cm. Nah, jadi di sininya lebih lah dari di bawahnya lebih kan sekitar 2 cm lah. Nah, ikuti ini di bundar seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sininya ngikut aja. Soalnya pola depan belakang ukurannya sama. Yang berbedanya cuman pundaknya lebih tinggi di situ agar enak dipakai nantinya teman-teman. Kita langsung aja. Kita juga ambil sama seperti ini tadi, kita ambil 6 cm. Nah, jadi untuk bahunya kita ambil seperti ini. Nah, biar enggak salah ya nanti pas dijahit. Nah, 11 cm. Ambil di sini. Terus kita garis seperti ini. Kita buat seperti ini. Turunnya sekitar 3 cm lah. Langsung saja teman-teman kita potong pelan. Lebih sedikit sekitar 1 cm lah teman-teman. Ini pula depan. Ini pula depan. Ini pula depan. Ini pula depan teman-teman. Nah. Lalu yang ini pula belakangnya.
Kalau belakangnya teman-teman, sekarang kita lanjut ke pemotongan tangannya kak, tangannya teman-teman. Nah, cara pemotongan kerung lengannya kita lihat aja. Mudah-mudahan teman-teman mengerti lah. Nah, lanjut teman-teman ya. Ini kan tepi kain ada dua lapis teman-teman. Kita bikin kerung lengannya. Ini kain ada dua lapis. Langsung saja kita lipat dua menjadi empat lapis. Nah, begini teman-teman ya. Terus kita bikin lurus seperti ini. Seperti ini. Bikin dua garisannya. Di sini nanti untuk tempat kita menjahit lah, lebihnya kampuhnya. Terus kita ukur panjang tangan yang dijelaskan saya tadi. Panjang ukuran pada tangannya teman-teman kita ambil 19 tadi ya, 19 kita ukur 19 di sini. Nah, dari garis yang di bawah, dari garis yang di bawah kita ambil 19. Terus kita garis lurus lagi di sini. Setelah itu kita kasih ke bawah sekitar 5 cm lah untuk lipatan tangan nanti. Terus untuk lingkar tangannya 24 teman-teman. 24 kalau kita bagi 2 jadi 12 ya teman-teman. Kita ambil 12 di sini teman-teman. Sekarang untuk turun kerung lengannya, turunnya untuk kerung lengan seperti ini kita turun sekitar 8 cm dari garis yang di atas. Garis lurus lagi di sini. Terus untuk ukuran yang apa? Ukuran untuk anak-anak 5 tahun itu harus kita ambil dari sini, dari ujung sini ke sini sekitar 18 cm. Nah, itu sudah pasti pas. Ukurannya pas dan tidak lebih. Nanti kalau kita menjahit kerung lengannya, masang tangannya pasti pas nanti. Terus kita buat seperti ini. Kita bikin seperti ini, kita lengkung lurus lengkung sedikit. Nah, ini pas lengannya saya ukur 40 cm, jadi kalau kita bagi dua seperti ini kita lepas dia, makanya dia pakai apa serungnya gitu. Nah, langsung saja kita potong. Jadi untuk pemotongan kerung lengan teman-teman kita harus lengkung seperti ini, terus kita lurusin seperti ini teman-teman. Nah, dari sini ke sini harus lurusin ini. Biar nanti untuk dari ketiaknya dia enak dipakai teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Ini panjang tangan dari sini sampai ke sini 19 sesuai ukuran yang saya bilang tadi. Nah, untuk lingkar tangannya 24 keliling. Tapi kalau kita bagi dua menjadi 12. Nah, dari sini ke sini. Nah, dari yang di sini dari sini ke sini ini untuk jahitan teman-teman. Nah, jadi rumusnya untuk umur anak umur 5 tahun kerung lengannya kita ambil seperti ini, dari sini ke sini kita ambil 18 cm. Nah,
dari sini ke sini kita ambil 8 cm untuk buat kerungnya seperti ini lengkap lah. Nanti kita potong bundar seperti ini, habis itu dari sini kita lurusin biar dari ketiaknya enak. Ya, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya video saya. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk bisa dibagi-bagikan untuk teman-teman lah yang bisa hobi menjahit, yang bisa menjahit gitu. Untuk saya berbagi pengalaman dasar-dasar yang saya mampu membagikan kepada teman-teman. Ya, untuk video ini terima kasih. Selamat menonton teman-teman. Jangan lupa bantu share channel ini agar cepat berkembang. Yuk, salam satu jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.